Assalamualaikum, saya Chef Zam. Sempena Ramadan ini, saya ada satu misi, iaitu ingin berkongsi inspirasi Ramadan bersama Maggie dengan ibu-ibu di rumah. Di bulan Ramadan ini, terlalu banyak sangat dugaan. Bukan saja terpaksa menahan lapar dan dahaga, malah di dapur pun banyak sekali cabarannya. Jadi, saya ingin dekati ibu-ibu untuk membantu mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasal muka tu sangat. Chef Zam dari Negeri kan? Siapa nama? Nama saya Azliza. Azliza tengah memikirkan nak masak apa untuk buka puasa hari ini. Kalau macam tu, awak memang beruntung. Kerana saya akan tunjukkan satu resipi daging yang cukup istimewa. Jom kita beli daging dan bahan-bahan lain. Lepas tu awak ikut saya ke Maggi Masak-Masak Kitchen. Ambil sikit, tolong potong ya. Okey, Ziza. Yeah. Jadi resepi yang kita akan masak hari ini ialah kari daging dengan mangga muda. Jadi kita kisar semua. Okay. Lepas tu saya lebih suka nak kisar dia menggunakan minyak. Okey. Orang kata kasih pedas sikit dan juga kasih warna. Dah garing pun. Jadi ambilkan daging tu. Awak perlu masukkan daging. Chef. Kenapa ya kadang-kadang bila kita masak daging kan? Kadang-kadang dia jadi lembut. Tapi kadang-kadang dia jadi giat. Alah, senang je. Itu kena belajar cara memotongnya. Kalau kita memotong melintang ataupun melawan uratnya, urat yang macam itu, kita potong macam ini. InsyaAllah dia akan lebih lembut. Masukkan gajus cincang. Gajus kentang. Ubat merah. Mangga muda. Kita masukkan Nestle Natural Yogurt. Okay. Yang membantu memberikan rasa masam sedikit. Jadi boleh juga digunakan untuk gantikan santan. Dan yang penting ialah kita gunakan Maggi cukup rasa. Semua dah ada siap. Nampak pun cantik. Kita tutup sekejap. Perlahankan api. Dan kita renehkan lebih kurang 20 minit. Nampak dah masak. Sedap ni. Awak tolong saya hiaskan. Potong cili tu. Potong cili sikit. Cantik sikit kan? Itu tengah-tengah dia. Dia. Jadi kalau anda sukakan resipi ini, jangan lupa layari www.maggie.com.my serta Facebook Maggi Malaysia untuk resipi lengkap dan video. Jadi, selamat memasak dan selamat berbuka puasa.